Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi live pakai HR pagi ini. Alhamdulillah, hari ini 7 hari bulan April ataupun hari Selasa, kita berjumpa lagi dalam sesi live ini. Dan tuan-tuan dan puan, hari ini sebenarnya ada berita gembira yang kita nak sharekan. Ya, berita gembira. Kita nak tunggu ramai-ramai sikit lah. Ya, betul. That's why kita fokuskan kepada business owner ni. Dan Alhamdulillah, malam tadi juga adalah sesi kami sampai tengah malam tadi, Mas Alwan. Ya, dengan student. Sifu Najib Asadok, Team Momentum Internet. Dan dekat pukul 12 baru habis, banyak soalan-soalan. Dan apa yang kami nak share dengan anda ni ialah benda special yang korang kena stay tune untuk dengar lebih lanjut. Sebab rugi sangat sebagai business owner. Siapa yang ada ke business owner ni, tolong tag rakan-rakan sahabat-sahabat bisnes anda. Sebab apa? Mungkin ramai yang tak faham apa yang Perdana Menteri umumkan semalam, petang semalam kan. Mungkin ada yang tak sempat dengar pun mungkin. Tapi macam ni lah. Kalau senangnya cakap sekarang ni, dana kerajaan dah keluarkan, kalau tak grab memang rugi. Rugi sangat. Jadi kami di Pakai HR, kami nak bantu tuan-tuan dan puan supaya dapat tahu info ni dengan jelas dan terus bertindak. Hari ni juga buat. Hari ni juga buat. Terus apply. Yes. Baik, daripada mana anda mengikuti, seperti biasa, pastikan anda bayar yuran dengan cara anda share video ini. Sebab kita nak lebih ramai business owner tahu tentang manfaat ini. Dan apa yang saya nak sharekan pagi ini sebenarnya dia peningkatan lebih daripada 50%. Ya, betul. Extra daripada apa yang sebelum ni. That's why you all kena stay tune untuk follow sampai habis video ini. Yes. Baik, dari mana anda mengikuti sesi ini, boleh komen kat situ dari mana supaya kami tahu anda bersama-sama dengan saya pagi ini. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Aslan dari KL ni, Dr. Aslan. Minta tolong sharekan siapa yang ada sekarang, tolong sharekan dan tag rakan-rakan bisnes anda, bagi link ni, link FB Live ni, watch party. Betul. Kan? Tekan button share saja. Siapa yang dah share, bagi tahu kat bawah tu dan share. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada business owner yang tertinggal. Ini info yang sangat-sangat penting, Syah. Sangat-sangat ya penting. Ya Allah, ruginya kalau tak guna. Dah lah company tengah tak buat sales. Kerajaan bagi something dana. Dan dana ni kena apply, tuan-puan. Kena apply, kena mohon. Dan tuan-puan kena tahu kelayakan dulu. Betul. Nanti kena reject, rugi. Setuju. Dah reject, setuju. Tak dapat. That's okay. Why apa yang kita nak share pagi ni sangat-sangat penting untuk anda follow sampai habis. Seronok eh. Bila kita dengar semalam, memang khusus untuk PKS, untuk SME semalam, tuan Syah. Sebab golongan-golongan ini adalah golongan sebenarnya bos. Anda semualah business owner, bos yang ada staff, yang ada tanggungan sebenarnya bulanan yang agak besar juga dalam situasi COVID-19 ni. Memang semua business sebenarnya ada efek, ada impact dia. Okey, tuan-tuan puan, saya minta semua yang share dah tulis dan share kat sini, tulis dan share dekat bawah. Siapa yang belum share, tolong bayar yuran pada hari ini. Satu je kami minta, hanya tekan button share. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan, seperti biasa saya nak update sikit tentang perkembangan COVID-19 di Malaysia. Yes. Setakat semalam jam 5 petang, masih lagi berlaku peningkatan kes, cuma sudah mula menampakkan penurunan. Betul. Semalam adalah jumlah pesakit yang disahkan positif COVID adalah berjumlah 131 orang. Ya, betul. Meningkat tambahan 131 menjadi total 3,793. Yang follow ni, jangan nak pandai-pandai pula eh. Ada ayat Quran yang mengaitkan 131 dan sebagainya. Bukan eh. Ini cuma information saja. Dan the best partnya ialah ada jumlah orang yang telah selamat ataupun sembuh dengan jumlah 1,000 lebih juga. 1,241 sehingga semalam eh. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. That's why sebenarnya 1,241 ni kita ucapkan terima kasih kepada semua frontliner yang berada di hadapan. Doktor, nurse, kaki tangan, hospital, polis, bomber, rela, semua yang terlibat. Sebab mereka menyumbangkan kepada angka peningkatan jumlah mereka yang sembuh daripada COVID-19 ni. Ya, sangat-sangat besar jasa mereka, Tuan Syam. Bukan sahaja dari segi tenaga dan masa dia orang bekerja. Setuju. Malahan sebenarnya mereka terpaksa kuarantinkan diri dengan anak-anak. Betul. Saya sedihlah dengar kisah-kisah ni. Sebab apa? Sebab pengorbanan ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Kita patut appreciate mereka. Mana yang mampu berikan bantuan, sokongan, moral support sekurang-kurangnya. Dan mana yang mampu dari segi kewangan, mungkin boleh beri something pada mereka. Setuju. Dan mungkin juga ada yang kekurangan PPE untuk apa yang kata, perlindungan diri untuk merawat mereka-mereka yang telah dijangkiti ini. Berikan bantuan kepada frontliner, bukan setakat di hospital, malah mereka juga
juga yang pihak-pihak yang berwajib yang buat jaga sekatan jalan raya dan sebagainya. Saya tengok itu berpeluh-peluh, panas tengah panas. Betul. Tak tahulah diorang ni pukul berapa diorang tidur, pukul berapa diorang makan, tak tahulah Tuan Hisham. Sekarang ni dah tanggungjawab menjadi keutamaan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, stay at home. Betul, setuju. Baik tuan-tuan dan puan, siapa yang bersama dengan kami pagi ni, Puan Salwa? Siapa yang bersama kita? Ya, terima kasih kepada yang setia bersama dengan kami, Puan Rashidah Sulaiman, Cik Puan Nisa Aziz, Arzik Perantau, Nur Salma Hafif, Sharifah Zuraida, Siti Mazia Ihsan, Ahmad Hamid, Nozi Salim, Azrin Rahman, Silok Studio. Ada ramai lagi yang ada Reza kat sini. Razi ada. Reza Razi pun ada. Tuan Reza Razi pun ada. Terima kasih kepada ada yang ada lagi ni, Tuan Amin Harif, Fatina Faizal, Nur Maizatu, apa ni, Mazlan. So, siapa yang ada ni, tolong yang belum share, tolong share sebab kita tak nak. Poin ini adalah sangat penting. Kita takkan lama. Kita Betul. Takkan lama, tapi kita nak minta tolong sangat anda, bukan tolong kami, tolong sahabat anda sebenarnya supaya tidak ketinggalan. Betul. Sebab betul. Kami penat nak menjawab PM, layanan sebab orang tak faham. Kita faham sebab situasi sekarang kita kebanjiran maklumat. Kadang-kadang PM nak umum apalah tu ya. Sebenarnya banyak benda yang orang kata apa, peluang-peluang, dana-dana yang kita boleh dapat sekarang ni. Tapi disebabkan ketinggalan info ataupun bila banyak sangat info, kita tak tahu mana satu yang betul. Betul. Jadi, sebab tu ramai yang PM kami, tim kami, tak menang tangan. Tak cukup tangan tu, pakai apa yang ada je lah nak jawab. Sebab banyak soalan-soalan ni, macam ni kena faham begini. Mungkin satu dua soalan yang tuan-puan PM di grup itu, kami tidak boleh secara jujurnya untuk menjawab jawapannya sebab dia perlukan penerangan. Betul. That's why saya cadangkan kalau you betul-betul serius untuk tahu lebih lanjut, join kelas 2 jam pada hari Sabtu untuk tim kami bantu, dan saya dengan Puan Salwa sendiri akan terangkan what are the benefit untuk you survive sepanjang tempoh COVID-19 ni. Yeah. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. That's why sebab tu you all kalau betul-betul serius, tinggalkan nombor phone kat bawah ataupun klik kat bawah untuk tim saya hubungi. Ini adalah fasa kita survival mode, Tuan Syam. Betul. Ya, fasa ini adalah fasa ketika kita tak pasti adakah pasti 14 hari bulan ni adalah tarikh akhir PKP ataupun mungkin masa membalik. Kita pun tak tahu. Apapun, sebagai business owner kita sentiasa kena bersedia. Betul. Dan alhamdulillah pihak kerajaan telah memberikan banyak dana, dan hari ini kami akan terangkan kepada tuan-tuan puan tentang dana sebanyak RM1,200 untuk seorang pekerja. Masya Allah. Kalau ada 100, kalau ada 200, macam mana Tuan Hisham? So, ini adalah benda yang kami share tentang teknikal supaya tuan-tuan faham. Sebab lepas dia Perdana Menteri mengumumkan semalam, ramai yang bertanya dengan kami. Betul. Kita kata tak apalah, esok kita akan live tajuk ni. Dan semalam, alhamdulillah, kami bersama dengan student dan juga dia buat live kan, Sifu Najib Asadok ya, daripada Momentum Internet. Dia telah buat live dan kami telah berkongsi dengan tim sampai tengah malam. Betul, setuju. Dengan student-student dia, di mana semalam siapa yang ikut live dengan Tuan Najib Asadok kena ikut pakai Aisyah punya. Sebab apa? Sebab yang ketiga itu adalah hari ini, adalah poin yang sangat-sangat penting. Dan kalau tuan-puan tak apply, anda rugi besar. Setuju. Sebab that's why sebab benda yang kami share ni benda percuma, Puan Salwa. Ya. Yeah. Bukannya kena bayar pun. Adalah syarat-syarat dia, tetapi tidak mengeluarkan kos. Bahkan kerajaan subsidize lagi. Yeah. Untuk dapatkan benda tu. That's why semalam saya janji dengan follower Tuan Najib Asadok untuk ceritakan. Dan this is the thing yang kita nak share dengan anda. Stay tune sampai habis sebab ada banyak insentif yang saya nak cerita hari ni. Yes. Yang akan membantu bisnes you. Ada soalan ke, Puan Salwa? Belum apa-apa lagi ada soalan ni. Boleh terangkan tak RM1,200 tu yang PM bagi tahu semalam tu untuk pekerja atau majikan? Ini kita nak bincangkan. Tolong stay tune sampai habis, Tuan Amin Harith. Puan Mawar Had kata selamat pagi. Tuan Puan Surina Pison, Maruli Bahrain ya daripada Langkawi. Tuan Saravana Sara, terima kasih. Ini melibatkan semua syarikat. Ya, melibatkan semua syarikat. Tuan Faizul Ikhwan Ilusa, terima kasih for watching. So, siapa yang watching sekarang ni, tolong yuran anda. Anda hanya kena bayar yuran untuk membantu orang lain sebenarnya, bukan untuk kami. Ya. Untuk bantu orang lain, sahabat business owner terutama yang ada staff. Mana-mana majikan, mana-mana bos yang ada staff yang berkategori swasta, SME, PKS, tuan-puan tolong bantu. Tag rakan, nama-nama rakan ni. Watch party tu boleh invite rakan-rakan anda. Kita nak lebih ramai tahu sebab sekali je kita beritahu, semua betul, orang faham. Betul, sebab ramai yang salah faham, Tuan Hisham.
Terima kasih kepada Tuan Tuan Rizwan Asadok yang ada juga bersama kita. Tuan Najib Asadok, sifu guru juga yang ada bersama pada pagi ini. Terima kasih. Nak baca komen dia? Komen dia apa? Okey. Seterusnya Tuan Rizwan Zulkifli dan juga adik junior. Adik junior. Tuan dengar puan, sampai habis ni. Sampai habis sebab ni penting ni. Okay. Tuan puan, guru pun follow. Betul. Sebab tu kita pun sebagai orang yang sharing ilmu juga, kita pun non-stop berguru ya Tuan Syam. Sebab tu siapa yang ada sekarang, tolong sharekan dan dapatkan rakan-rakan business owner anda. Kalau anda bos, beritahu HR. Kalau anda HR, tag bos anda supaya anda tidak ketinggalan. Ini adalah peluang-peluang yang sangat-sangat berharga. Right, terima kasih kepada yang terus mengikuti sesi ini. Tuan Hafiz Zarkapli, ini Tuan Lawyer, Tuan Adham Rani, yes. Tuan Ahmad Hamid, Tuan Cik Puan Ruaz Niza Daud, Mawar KST, Azrin Rahman. Dan oh, demi 32 orang tim momentum saya belajar. Terima kasih Sifu. Oh, terima kasih Sifu. Sudi juga belajar pagi ni kan. Right, apa soalan-soalan yang ini? Yang ini yang kami akan terangkan kepada anda sebab ini juga adalah benda yang sebagai business owner, semalam juga PM umum tu dia tidak terpakai kepada bisnes tertentu. Ya, ada special, ada special lah saya nak cerita dengan anda pagi ni. Terima kasih. Bantu saya untuk terus sharekan video ini supaya lebih ramai orang dapat tahu tentang info ini. Betul. Dan saya nak mulakan. Saya nak tunggu. Oh, dah lebih 100 dah. Okey. Saya nak menjawab satu dua soalan sedikit. Mungkin ada yang bertanya tadi. Dia kata, adakah perniagaan kecil yang SSM? Yang ada SSM tetapi perniagaan kecil. Dapat bantuan tidak? Boleh. Jawapannya boleh sebab semalam kerajaan melonggarkan syarat permohonan. Tidak lagi tertakluk kepada syarikat yang betul-betul dah established ataupun SME. Betul. Tetapi juga syarikat yang belum lagi established, mungkin sekadar berniaga kecil-kecilan. Semalam pun banyak insentif. Kalau bukan yang kami nak share hari ini, ada banyak insentif lain. Betul. Yang diberikan oleh kerajaan dan syarat dia pula diturunkan lagi. Mudahkan lagi dan besarkan lagi peluang kita dan amount dia pun sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Rugi kalau tak dapatkan ni. Betul. Terima kasih kepada yang bertanya, kalau ada majikan bagi full gaji. Ini kita cerita dah sebelum ni. Cuma you stay tune sebab penjelasan hari ni akan nampakkan you lebih faham sebenarnya apa benefit yang you boleh dapat sebagai majikan. Betul. Right, terima kasih kepada JB Shoyu Shah, Cik Puan Hazwani Yusof yang follow juga. Terima kasih. Abim Mei pun ada, Cik Puan Eva the Efis ya. Ani Saleh. Okey, terima kasih. Alright, sekarang dah 200 orang. 200 lebih dah. Jom kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, tiga insentif ini adalah apa yang disediakan oleh kerajaan di bawah Perkeso. Pertama, skim insurans pekerjaan SIP. Ini yang sebelum daripada PKP pun memang dah ada. Bantu kami untuk tulis di bawah ya. Yang pertama ialah SIP, skim insurans pekerjaan. Yang ini pekerja kena berhenti, boleh dapat. Betul. Kena berhenti, boleh dapat. Yang kedua ialah skim ERP. Yang ini baru. Kerajaan baru buat ERP. ERP tu apa tu, Insham? ERP ialah Employment Retention Program. Program pengekalan pekerja. Kekalkan pekerja. Majikan, jangan buang dulu. Tapi offer untuk dapatkan cuti tanpa gaji. Bukannya cuti tanpa kerja. Ialah cuti tanpa kerja lah. Cuti tanpa gaji ni ada cara untuk buat, ada teknik untuk buat supaya you tak kena ambil tindakan kemudian. Betul. Tak kena saman, tak kena bayar pampasan benda-benda. Ada step dia. Yang itu kami cerita dalam kelas 2 jam saya beritahu tu hari Sabtu daripada pukul 10 sampai pukul 12. Betul. Kalau you betul-betul serius, nanti klik kat link kat bawah atau tinggal nombor telefon. Yes. ERP. ERP ni yang saya nak cerita detail lagi ni. Yes. Nah. Rugi sangat kalau tak dapat. Yang ketiga, Perkeso, satu, dua dan yang ketiga. Yang ketiga ialah subsidi upah. Yang ini juga yang saya nak share pagi ini, iaitu subsidi upah yang mana tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. KWSP keluar, Perkeso ataupun Sokso keluarkan boleh bayar subsidi upah kepada pekerja. Kerajaan bayarkan. Betul. Pada kita, majikan. Untuk kita kekalkan. Syaratnya untuk kita kekalkan pekerja tu. Setuju. Okey. Dan subsidi upah ni pula tuan-tuan dan puan-puan, specialnya sebelum ni dana di Ponsel Luar cuma baru kerajaan bagi lebih kurang 5.9 bilion. Ini semalam tambah lagi 7 bilion jadi 13. Ya. 13 bilion. Maksud lebih ramai yang akan dapat dan jumlah dia besar. Tuan-tuan dan puan-puan,
kalau perasan, jumlah asal yang diberi, ini kan saya beritahu, jumlah asal cuma 600 je. Ya. Yeah. 600 je. Mm-hmm. Jadi ramailah PKS ni dia kata, mana cukup, saya bayar gaji sebulan pun dah 1,500, 1,000, 1,700, 1,800. Minimum 1,200 lah. 1,200, 1,100 kan. Sepatutnya naikkan lah kan. Yes. Jadi inilah yang saya nak beritahu ni. Ada perubahan dari segi jumlah yang dibenarkan untuk claim. Semalam tu kalau tak ambil peluang ni, betul, anda memang rugi-rugi sangat. Tolong teruskan share dan tag rakan bisnes owner anda. Sebab ini adalah benda yang percuma yang kami bagi. Bantu tuan-tuan puan supaya faham. Sebab saya tahu kalau tuan-puan call Percy Kesu so-so sekarang, memang line dia busy sangat-sangat. Sebab bayangkan 3.3 juta pekerja. Berapa banyak majikan tu yang akan apply sebenarnya Tuan Hisham, dan ada yang dah apply kena reject pula tu. Sebab apa? Sebab kesilapan dan tak layak. Sebab tu teknikal macam mana tu kita bantu anda dalam kelas online coaching hari Sabtu 10 hingga 12 tengah hari. Siapa yang berminat boleh klik link di bawah ataupun tinggal nombor telefon anda untuk kami, tim kami bantu anda. Dan the best part saya nak share dengan anda, kita dah buat kelas tu 2 kali dah. Ya. Yeah. Dan dah memang dah ada yang apply dan dapat. Lulus. Dah lulus. Ini dah dapat. Upgrade lagi. Ha. Oh, best. Dah dapat dah pun. Dah lulus dah pun. Sebab apa? Yes. Tempoh permohonannya dah buka awal dah. Ya. Yeah. Sebab tu yang join kelas tu untunglah awal sebab dah dapat. Sebab ini adalah benda percuma yang anda layak. Ini bukan penipuan eh. Bukan scam. Tidak. Ini kerajaan bagi. Dia cakap, dia kata, layak ke? Ini betul ke? Ini betul-betul. Ini bukan cobaan. Betul-betul ni. Kita nak kerajaan bagi percuma dan tidak pernah berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak tunggu sekali lagi COVID tak tahu bila. Lebih baik ambil lah. Tak, maknanya keadaannya seperti COVID. Memang na'uzubillah lah kan. Keadaannya seperti COVID ni sebenarnya banyak peluang lah. Saya semalam kita share sikit lah. Semalam saya duduk dengan tim Sifu Najib. Sebenarnya Sifu Najib pesan apa? Banyak sangat peluang. Betul. Kita sangat yang duk fikir macam kami sendiri pun bila duduk rumah ni, banyak peluang untuk kita bagi bantu bisnes owner ni. Buatlah tiap-tiap pagi. Betul. Sebelum ni banyak travel, jumpa klien dan sebagainya. Dan inilah peluang anda juga sebenarnya untuk cari pendapatan, cari duit. Sebab apa? Ini masanya orang duduk rumah, tak boleh nak belanja. Betul. That's why saya kata, kalau you business owner, kalau you staff pun, bagi tahu dengan bos. Bos, boleh claim lah bos. Kenal tak pakai HR? Betul. Sebab mungkin bos saya, ya ke? Betul ke? Tolong kenalkan kami dekat bos-bos anda. Sebab apa? Ramai yang tak tahu. Okay. Kan, ini yang kita nak bagi tahu sebab ni semua ada insentif kerajaan melalui Perkeso. Perkeso tu bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris so ada yang tak tahu tu. Betul. Ini nampak simple tapi sebab tu kita nak bantu tuan-tuan. Teruskan macam tak nak je, macam tak ramai macam je tak kan. Tak apa nak minat tu. Tolong okay. Share kan, bantu rakan business owner tag, yang tag, lain. Tag tag rakan-rakan business owner anda supaya diorang ni tahu juga. Tak payah anda nak jadi jurucakap. Suruh diorang dengar je live ni. Right? Okay. Okay, ramai yang berminat klik di bawah ataupun tinggalkan nombor phone sebab anda rugi. Anda tak claim anda rugi, anda lambat claim anda rugi, anda claim cara tak betul, guna dokumen yang salah, rugi tak dapat. Paling bahaya anda claim tapi salah dokumen, tak menyupport permohonan anda. Betul. Jawabnya go and bye bye. Paling teruk nanti takut-takut lepas habis PKP, Perkeso datang, cik pulang balik sebab dokumen ni rasanya palsu ni cik. Aduhai. Elok-elok dah belanja 1,002 seorang, tak dapat. That's why saya nak bagi tahu poin pagi ini. Okey, kita dah boleh ceritakan poin pagi ini. Apa yang penting? Ada soalan tak puas luar? Kalau ada mungkin 1-2 soalan yang kita jawab dulu. Tak apa, saya kata teruskan. Okey, saya teruskan Baik, poin yang pertama, tolong tuliskan. Poin yang pertama yang saya nak bagi tahu anda. Kerajaan menaikkan jumlah subsidi upah yang pertama Kerajaan menaikkan jumlah subsidi upah daripada RM600 kepada RM1,200, kenaikan 100%. Daripada RM600 sehingga ke RM1,200 tuan-tuan. Ini adalah sebenarnya kalau ikut akta gaji minimum untuk bandar-bandar besar ialah sebanyak RM1,200, dapat 100% betul sebenarnya untuk setiap staff. Satu je syarat. Syarat dia apa tuan Syam? Syarat dia tulis besar-besar kat bawah. Syarat ni kita cerita depan ni. Kita nak cerita itu dulu. Syarat utama. Syarat utama dia. Syarat utama dia mesti mencarum. Sebab tu anda wajib mencarum apa? Mencarum SIP, skim insurans pekerjaan. Teruja bagi ni. Sabar. Skim insurans pekerjaan. Siapa-siapa yang tak carum, tak payah tutup bukulah. Betul. Kan? Cuma dalam kelas yang kami beritahu, kalau tak mencarum, kami boleh diagnose balik. Tengok ada tak ruang yang kami boleh bantu supaya at least you boleh apply juga. Yang itu dalam kelas tak sempat saya nak cerita dalam live, okey? Dia teknikal lah. Dia agak teknikal.
ekonomikal dan kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, right? Okey, itu yang pertama. Kerajaan naikkan 100%, 600 naik kepada 1200. Dan memang ini betul-betul punya, ini bukan tipu-tipu. Yeah. Okey, and then the best part, subsidi ini, kan? Subsidi ini dia tak perlu bayar KWSP dengan sok-so. Yes. Yang itu yang paling best tu sebab dapat solid 1,002, tak perlu bayar. Okey, poin yang kedua. Poin yang kedua, tolong tuliskan. Subsidi tidak perlu carum kepada badan-badan berkanun. Betul. Sebab itu bukan gaji. Sebab itu bukan gaji. Nombor dua, subsidi tak perlu carum pun kepada KWSP sok-so. Pagi tadi, ada yang bertanya. Ada klien kami yang bertanya. Dia kata, tuan, macam mana dari segi insentif-insentif ni boleh tak kena carum tak? Jadi saya terangkan, iaitu dalam kelas saya akan terangkan detail lah kenapa dan apa sebabnya. Itu poin yang kedua. The best part, tak perlu pun nak tolak. Itu dapat solid dekat majikan. Betul. Jadi dapatlah cover kos ataupun kerugian sepanjang COVID-19 ini. Berapa lama tu Isham kerajaan bagi? Okey, poin yang ketiga. Banyak betul poin kita bagi tahu hari ni. Poin yang ketiga. Okey, tolong teruskan share ni. Baru tak sampai 300 orang lagi yang view kita ni. Tolong tag rakan bisnes anda sebab rasanya berjuta kita punya bisnes owner ni kan. Yeah. Tolong bantu rakan anda sebab rugi sangat-sangat kalau tak faham apakah syarat-syarat dia. Betul. Kalau tak carum. Right, terima kasih kepada yang komen. Banyak, panjang komen tu. Elok-elok sikit komen tu. Junior-junior, elok-elok sikit komen. Okay. Tuan dan puan sekalian, yang the best part, tadi saya dah beritahu kerjaan bagi 100% kenaikan. Yang keduanya ialah mesti anda wajib mencarum. Yang seterusnya tadi apa? Yang kedua tadi pun salah. Okay. Kita mesti ada caruman baru boleh claim. Yes. Baik, poin yang seterusnya lah. Poin yang seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, jumlah pekerja ataupun jumlah klaim. Betul. Diletakkan dalam kumpulan tertentu. Maknanya kalau anda 75 orang ke bawah, boleh claim 1,002. Kalau anda lebih daripada tu, ada kurang sikit. Kalau lebih lagi daripada 100, ada kurang sikit. Tapi saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan, yang follow ni kebanyakannya mereka adalah dalam kumpulan yang boleh claim 1,002. Bawah 75 orang. Ya. Yeah. Staff. 75 orang staff. Dan ke bawah. Dan ke bawah. Boleh dapat full RM1,200 untuk setiap seorang. Saya nak kira kejap. Saya nak kira. Ambil kalkulator je pasal. Kalau 75 staff kali dengan RM1,200 kali dengan 90,000 kali dengan 3 bulan. Kita sebulan kali dengan 3 bulan. RM270,000. Syarat dia jangan buang pekerja je. Syarat dia betul. Jangan buang pekerja sahaja. Ya Allah, senangnya. Dan kita bayar gaji pekerja macam betul, biasa. Maksudnya betul. Apa yang kerajaan buat ni, Tasham, sebenarnya apa? Sebenarnya tujuan dia ialah kita kena faham bila COVID-19 ni ekonomi down. Yes. So dalam keadaan ekonomi down ni, kalau sekiranya kerajaan buang pekerja, bukan kerajaan, swasta ni buang pekerja, mereka tak unemployment, tak ada kerja. Tak ada gaji, ekonomi tak ada kerja. Akan lagi jatuh. Betul. Pelabur takkan masuk. Dan ekonomi akan jadi lebih suram. That's why kerajaan terpaksa mencari dana untuk tambah untuk supaya bantu. Kita-kita ni SME terus survive dan terus sustain dalam keadaan sukar. Sangat-sangat rugi kalau anda sebagai business owner tertinggal peluang ni. Betul. Tak apply, memang sangat-sangat rugi sebab ini adalah dana untuk bantu anda. Untuk bantu kita semua. Business owner tak kira staff berapa orang pun, tetapi bawah 75 orang boleh dapat full RM1,200 setiap seorang ya. Ya betul. Memang rugi sangat kalau tak apply. Bayangkan kita kira tadi, kalau ada 75 orang staff, kali dengan 3 bulan dapat RM270,000. Tu bukan untuk apa. Maksudnya, duit company tak terusik. Betul. Untuk bayar gaji pekerja. Setuju. Bayangkanlah tuan-tuan puan, sangat-sangat beruntung waktu ini dan sangat-sangat rugi bagi mereka yang tertinggal peluang ni. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang komen, dia kata kenapa tak ada suara. Setakat ni saya rasa okey je yang lain. Yang lain cuma boleh tengok dengar kan? Audio, cuma tengok balik audio setting, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, yang seterusnya, yang ini yang special saya beritahu Puan Salma. Yes. Ada soalan ke? Kita buka soalan dululah sebelum kita teruskan. Sampai 300 baru saya share. Ada lagi sikit lagi. Sampai 300 saya share poin yang paling penting, yang paling important ni.
Apa soalannya pasal bang? Bukan dia tag. Oh bagusnya. Terima kasih pada yang tag rakan-rakan bisnes anda. Saya tengok kenapa ada nama-nama ni kan. SIP untuk tahun 2020 masih perlu dibayar ke? Ada kata start. Ni yang masalah ni. Ada kata kata perempuan tolong follow page pakai HR kalau betul-betul nak betul-betul clear technical banyak isu tentang staff, tentang apa saja dana kerajaan dan juga apa saja yang kita boleh dapat, boleh klik link di bawah ataupun ada dah tinggal nombor telefon pun untuk tim kami bantu. Sebab apa ni lah masalah dia. Ada kata start tahun 2020 tak perlu bayar. Tuan-puan, hati-hati. Sekarang ini kita dalam era COVID-19 ni, kebanjiran maklumat sebenarnya. Kita kebanjiran maklumat, maksudnya apa? Dalam WhatsApp ni non-stop ni, orang forward, tak betul tak tidak . Sampai sampaikan kita sebagai business owner ni, which is which, mana yang betul, betul sebenarnya. Sebab tu kita, kami dia pakai Asia konsisten setiap pagi. Pukul 11 pagi kami akan share ilmu-ilmu pada tuan-tuan puan, terutamanya business owner, sebab apa? Nak bantulah. Betul. Sebab nak bantu supaya anda dapat maklumat yang betul dan tepat dan yang paling best sekali terus bertindak. Okey. Laju dah ada 300 lebih dah. Soalan-soalan pun banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ayat paling senang, ada kata. Saya cadangkan tuan rujuk kepada Encik Ada tu. Sebab ada yang kata. Sebab ada yang kata. Kalau Hisham yang kata atau Salwa yang kata, boleh tanya kami. Baik. Gurau-gurau. Okey, untuk Encik Puan, tuan, begini ya. Maklumat memang banyak. Sebab tu kerajaan pun buat satu laman web khas sebenarnya .my tu untuk bagi tu maklumat yang betul. Betul. Pakai HR, insya-Allah setakat ini kami salurkan maklumat yang terkini dan tepat. Kalau sekiranya tak tepat atau ada pembaharuan, kami akan update. Sebab tu setiap hari kami akan buat live. Betul. Baik. Soalan kepada ada kata ni, ada kata. Apa soalan dia? SIP untuk tahun 2020 masih perlu dibayar ke? Tahun 2020 masuk daripada Januari. Ada kata start tahun 2020 tak perlu dibayar. Ini kita nak betulkan. Ini salah. Cakap dengan Cik Ada tu. Ni pembetulan dia. Kawan-kawan caruman bayaran adalah seperti biasa. Yeah. Pada keadaan normal macam biasa. Betul. You kena carum KWSP, you kena carum SIP, you kena carum SOKSO. Semua macam biasa. Betul. Kecuali you ada mendapat penangguhan pembayaran. Yes. Ayat saya normal macam biasa kecuali you dapat penangguhan pembayaran. Yes. That's why dalam kelas saya ceritakan detail. Kalau sebab ada banyak soalan juga. Kalau kalau saya tak mencarum macam mana? Kalau saya tak bayar macam mana? Kalau staff saya tak ada caruman macam mana? Kalau saya meniaga warung macam mana? Dia agak technical untuk saya terangkan. That's why kalau you betul-betul serius, klik link dekat bawah supaya you boleh join kelas tu. 2 jam saya akan terangkan detail. Betul. Dari segi kelayakan, apa yang boleh kita dapat, apa yang tak boleh, macam mana cara untuk dapat dan sebagainya. Lebih 70 lebih soalan dalam masa 2 jam kita bantu business owner Sabtu lepas. Betul. Dan saya percaya memang sangat-sangat bantu yang feedback daripada mereka terus bertindak dan ada yang dah dapat jawapan. Dah dapat jawapan daripada SOKSO pun. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab bagi kami ada satu je. Benda ini sangat teknikal. Mungkin tuan-puan boleh tengok dekat website SOKSO dan sebagainya. Betul. Boleh baca. Tetapi mungkin ada ruang-ruang yang kurang faham. Sebab ayat-ayat tu adalah ayat-ayat yang kita tak biasa baca. Kita tak biasa pun. Benda ni benda baru. Jadi sebab tu kena hati-hati dengan apa saja fakta yang forwardkan melalui kawan-kawan kita dalam WhatsApp tu. Setuju. Sebab apa? Sebab tu kena dapat daripada mereka yang pakar. Yeah. Pakar HR kami ada barisan konsultan di belakang kami. Bukan kami berdua sahaja. Betul. Dan mereka membantu kami untuk faham supaya bagi tuan puan faham. Jadinya kami di pakar HR adalah jadi pemudah cara untuk tuan puan dapatkan maklumat yang tepat dan paling best sekali untuk terus bertindak. Ya, yeah, betul. Terima kasih kepada Cik Puan Azrin Rahman. Dia bantu pula jawabkan soalan daripada sahabat dia yang menanya. Betul. Sebab apa? Sebab dia keep on follow. Ni top fan pakai Aisyah juga. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang komen, siapa yang share, siapa yang tolong jawabkan soalan ni, sebagai guru saya nak doakan supaya Allah memudahkan urusan dia, tarik segala kesusahan dia dan permudahkan urusan selepas ni. Amin ya Allah. Right. Puan Sharifah, soalan lagi ya. Puan Sharifah Zuraida, Syed Aznal tanya, kalau SOKSO ada tunggakan macam mana tu? Okay. Kalau SOKSO ada tunggakan, inilah yang saya akan terangkan dalam kelas. Sebab dia agak teknikal untuk diceritakan. Secara asasnya, kalau ada tunggakan bayaran, anda termasuk dalam kategori? Itu jawab sendiri ya. Kalau ada tunggakan, syarat asas dia mesti mencarum, mesti membayar. Betul. Jadi maksudnya kalau anda tak carum atau tak bayar, ada kemungkinan
permohonan anda boleh ditolak. That's why dalam kelas saya akan ceritakan kalau kes-kes macam ni macam mana kita nak adjust dengan secara yang dibenarkan. Itu yang teknikal yang kita nak ajar. Betul. Bagi kami dipakai HR, kami adalah kalau yang tak tahu background kami ya, kami ada degree dan master dalam HR satu. Yang kedua, kami sendiri adalah bertugas di corporate uruskan memang HR seorang staff pakai HR sendiri awal-awal dulu sehingga ke 7000 orang staff. So insya-Allah apa yang kami share ni adalah apa yang boleh diguna pakai dan ada teknik dan strategi dia. Bukan dengan cara menipu, dengan cara yang legal, yang betul. Tapi kami nak bantu tuan-tuan puan sebab apa, kadang-kadang nak call, nak apa, semua ambil masa. Setuju. Jadi, bila kita jadi pemudah cara, sebab saya dulu tuan-tuan puan, boleh saya share sikit? Siapa nak saya share, say I. Tulis kat bawah tu. Say I kan? Tunggu jap. Ada tak reply say I? Okay. So, tuan-tuan puan, masa saya kat HR dulu ya, masa saya bertugas di 15 tahun di Gazi Corporate, saya bertugas banyak syarikat corporate lah, di Proton, Sindabi, Petronas dan juga Lotte, 4 syarikat besar saya pernah bertugas di sana. Dan masalah kita sebagai HR, dulu saya HR staff, HR manager, so apa masalahnya ialah tak tahu nak rujuk mana kadang-kadang. Sebab apa? Nak rujuk, kena marah nanti sekejap lagi. Lepas tu line busy semua. Sentiasa busy. So macam mana kita nak buat ni? So jadinya kami mencari satu, memberi satu solusi. Sebab pakai HR ni tu bukan untuk bantu business owner. Setuju. Itu saya yang kerja. Setuju. Di corporate tau. Saya tak dapat bayangkan tuan-puan yang kadang business owner, dialah HR-nya. Dialah yang buat everything. Mr. CEO is chief of everything. Chief of everything. Jadi tolong tuan-tuan puan, sebab tu siapa yang nak tahu tentang teknikal lebih detail lagi, boleh klik link dekat bawah ni. Tim saya akan bantu tuan-tuan puan ataupun tinggal je nombor telefon. Siapa yang bertindak dengan cepat sebab kelas kita terhad. Kita tak boleh ramai-ramai sama beribu orang, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak semua orang ada soalan dan dapat jawapan yang tepat. Sebab dapat bantu mereka. Okay. Ada dua soalan tadi yang dikemukakan. Dia kata kelas apa Zoom kena hack. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ada masalah-masalah. Kalau kita fokus kepada benda-benda negatif, sebab itulah bisnes tak boleh grow. That's why semalam dengan guru, dengan Sifu Najib Asadok, kita antara benda ni pesan ialah fikir positif. Letak benda betul, benda-benda baik dekat depan dulu. Betul. Ceritanya, kalau kita nak ambil benda-benda negatif, memang banyak lah. Tak apa. Macam ni je. Bagi kami dipakai HR, siapa yang serius nak dibantu, klik link dekat bawah. Kalau, supaya kita boleh bantu lebih lanjut. Kalau banyak alasan, tak apa. Tapi kalau nak betul-betul tahu, nak bantu diri anda sebenarnya. Bukan bantu kita, bantu diri dia. Sebab apa? Sebab ini dana ni kalau tak dapat, anda tak apply sebagai majikan, minta maaf. Memang tak dapat. Dia bukan main bagi saja dan tak perlu beratur pun. Tak perlu. Online je, Masya Allah. Dan ramai sebenarnya yang terlepas pandang. Right. Saya percaya rugilah, rugi sangat-sangat. Okey, Tuan Anil cakap kalau sales drop dari bulan Mac, layak ke dapat subsidi gaji? Ini yang menarik. Ini yang you kena faham. Sebab dia agak teknikal untuk terangkan. Basically, kerajaan benarkan daripada Januari kalau berlaku penurunan. Untuk sales untuk March ni, itu sebab benda ni yang saya terangkan dalam kelas. Sebab dia agak teknikal untuk you ceritakan macam mana cara untuk sale tu turun. Apa kes yang berlaku yang menyebabkan turun. Dia bukan hanya direct translation, sale tu turun. Betul. That's why dalam kelas, kalau you serious, you join kelas, nanti you bagi soalan tu lebih awal. Betul. Kami akan preparekan jawapan supaya you dapat bertindak dengan betul selepas tu. Betul. So, isu-isu yang tak certain. Bila you tanya, ini orang ada, ada cakap lain. Yang tiada, tiada akan cakap lain. That's why kalau you betul-betul serious, join kelas tu. Dan nanti kami akan bantu untuk troubleshoot satu per satu apa yang anda perlu tahu. Betul. Saya tak dapat klik tapi dah hantar handphone. Number. Okay, tinggalkan info number boleh. Boleh klik sepatutnya link. So hopefully tak ada masalah. Yeah? Kalau ada masalah nak klik, just bagikan nombor telefon anda. Tinggalkan nombor telefon anda. Senang untuk tim kami bantu. Tuan-tuan, Puan, Tuan Syam, ada apa lagi yang kita nak share ni? Okay, poin yang seterusnya lah kot. Yang terakhir. Ataupun ada beberapa poin yang mungkin saya sebutkan ni. Sebab saya sebut satu benda tapi detail itu banyak sebenarnya. Yes. Baik, poin yang seterusnya adalah sebelum ini, you mesti ada menunjukkan penurunan daripada segi jualan. Betul. Penurunan dari segi jualan. Tetapi kalau sekarang ni you tidak menunjukkan penurunan pun masih boleh apply. Betul. Saya ulang. Sebelum ni syarat dia mesti menunjukkan penurunan. Yes, ini maknanya, penting. Maknanya bisnes yang terkesan saja. Contohnya katalah industri pelancongan. Ada terkesan, baru bukti 50% turun kemudian baru boleh apply. Sekarang ni untuk pekerja yang 75 orang ke bawah, SME ataupun mikro ni, dah tak perlu tunjukkan, sebaliknya akan terus dapat.
Betul. Dengan syarat-syarat yang kami akan terangkan dalam kelas lah. Ada syarat-syarat dan peraturan yang you all kena follow. InsyaAllah. Saya tak kata pasti sebab saya bukan pekeso. Kalau saya pekeso, saya bagi je terus. Betul. Ceritanya ialah ada syarat-syarat dan peraturan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita solat, kalau kita puasa pun ada syarat. Betul. Walaupun sesimpel itulah, ada peraturan dia. Solat tak boleh last kali niat. Mesti awal-awal niat. Betul. Sebab tu dalam kelas, saya bagi tahu step tu. You all sediakan dokumen ini. Kenapa dokumen ini? Ini sebabnya. Ini sebabnya. Dan kalau ada perlu surat, kami bagikan sampel. Template. Ya Allah, template untuk tuan-puan isi memudahkan. Kita akan emailkan pada mereka yang join kelas coaching saja. Sebab kami di Pakai Aisyah, kita nak bantu mereka business owner yang betul-betul serius je nak setuju, kami bantu. Setuju. Kan? Sebab tu boleh klik link dekat bawah ni bagi mereka yang nak bantuan. Okay. Cik Puan Nisa Azim beritahu, sebelum ni perlu menunjukkan penurunan. Syarat baru untuk syarikat tak perlu tunjuk penurunan. Ni yang best lah. Best sangat-sangat. Kalau tak tahu, kalau tak buat, rugi. Dan ada juga, saya nak ingatkan, ada juga permohonan-permohonan yang ditolak. Kita cerita tentang benda baik, tapi saya sebagai konsultan, kami kena beritahu juga. Betul. Ada banyak permohonan yang ditolak, especially untuk orang yang tak tahu, dia main belasah je. Yeah. Okay, hati-hati. Cuma detail kenapa tu, dalam kelas saya cerita. Sebab bila permohonan you ditolak, you kena ingat macam ni dana ada 13 bilion. Banyak. Semalam saya bawa cerita, contohnya you pergi pasar, you pergi Petesco ke, pergi Tesco sampai dah nak bayar, dah nak lulus permohonan. Pap, tengok rupanya wallet tak bawa. Wallet tertinggal kat rumah. Apa you kena buat? Kena patah balik rumah, nak masuk Tesco tu kena beratur balik, setuju? Kena beratur balik, tunggu 20 orang, betul, 20 orang masuk. Betul. Baru boleh buat bayaran. Sampai kat kaunter pula tengok-tengok, barang tadi tu dah kena kemas. Letak alamak. Jadi that's why saya kata, you all spend mungkin sebahagian masa you dengan kami, 2 jam pada hari Sabtu ni. Kami ceritakan step by step, apa you perlu buat. You hantar dokumen yang betul, mereka proses dengan proses yang betul, maka akan dapat terus duit. Hari ni hari apa Tuan Syam? Hari ni hari Selasa. Hari Selasa. Katakanlah tuan puan memang dah tak boleh tunggu, Sabtu nak cepat. Ah betul. Sebab tolong, Sabtu tolong, dah tolong, tolong nak cepat, terus klik link dekat bawah ni, beritahu dekat tim kami bahawa tuan perlukan private coaching. Maksudnya kami dengan syarikat anda. Dengan tim anda sahaja untuk selesaikan isu-isu tentang staff ni. Banyak, sangat banyak. Semalam dua hari lepas semalam pun ada, kita ada coaching sampaikan ada satu syarikat tu berkajang-kajang soalan dia. Masya Allah, saya tak tahulah kalau business owner tak ada soalan sekarang. Seriously, tolong jangan PM. Tolong jangan PM, sebab tu tim saya yang kredibel untuk jawab adalah kami berdua. Dan untuk jumpa, untuk kami bantu dekat kelas coaching yang kita sediakan hari Sabtu 10 hingga 12 tengah hari, setiap Sabtu, weekly, setiap minggu. Itu satu. Cara kedua ialah private coaching. PM, klik link di bawah ni ataupun tinggal nombor telefon anda, bagi tahu, maklumkan pada tim kami, perlukan private coaching dengan kami. Dan harga kami bagi harga survival mode. Sebab apa? Sebab kami tahu dalam keadaan sekarang ni ialah kita nak bantu sebenarnya business owner. Betul. Kita nak bantu business owner. Kita tahu dalam keadaan sekarang ni we are in survival mode. You akan dapat, boleh, kalau you ada 75 orang staff, boleh jimat sampai 270,000. Boleh, kalau salah cara, bukan sahaja jimat, you akan dapat ekstra lagi. Dapat ekstra. Dapat ekstra 270,000 dengan kita tak sampai 0.000 berapa persen je yuran kita. Yeah. Bukan apa, sebab apa, kami nak komitmen anda. Komitmen yang mana you akan bertindak. Setuju. Itu je sebenarnya. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Tok Cik Puan Maisara Masurum, Tuan Syahrin Syam Aziz. Terima kasih selalu follow live ini. Sabtu 10 hingga 12 tengah hari. 10 hingga 12 tengah hari. Yes. 2 jam biasanya. Setiap minggu kita buat kami kelas. Kami akan tu troubleshoot apa yang berlaku. Tuan Betul. Capal Hebat Nabi. Yang itu saya cerita dalam kelas lah kot. Sebab tadi saya dah terangkan panjang teknikal ni. Saya Betul. Tak boleh nak cerita sangat. Betul. Saya takut nanti you all buat salah, nanti backfire pada kami. Okay? Betul. Bagi yang serius, boleh terus klik link dekat bawah. Ada beberapa soalan-soalan tadi tu, saya ada sebahagiannya kami dah jawab pun sebenarnya awal tadi. Betul. Betul. Cuma yang hari ni saya nak update beberapa poin penting. Ada 3 poin penting tadi yang terkini, terhot, baru Betul. Keluar daripada oven. Panas. Okay? Rugi tak dapat. Okey, saya baca satu soalan daripada Tuan Danish Daniel Izzahra. Untuk perniagaan kecil, ada 3 orang pekerja boleh dapat bantuan ke yang 1,200? Boleh. Boleh dengan syarat anda menghantar dokumennya menepati syarat-syarat yang diperlukan. Ada syarat-syarat dia yang kita tak cerita kat sini lah. Ada syarat-syarat dia, dan ada juga untuk pengetahuan tuan puan, ada yang dah menghantar dan ada yang kena reject. Dah kena reject, lepas tu diikut kelas online coaching, barulah approve. Sebab apa? Betul, dokumen yang dihantar itu.
Sebab memang kena ada syarat. Dan tu pun kena faham. Dalam situasi sekarang ni, Sokso adalah ada tiga, ada apa, SIP, ada ERP, ada lagi subsidi upah. So ada tiga kategori ni. Lepas tu, yang nak apply tu berapa juta pula majikan? Berapa juta majikan untuk 3.3 juta pekerja swasta? Banyak application. Saya tak dapat bayangkan lah. Memang selut lah pada pegawai Sokso sekarang ni. Sebab apa? Sebab mereka tak mendang tangan sebenarnya. So, bayangkanlah macam mana you nak call. Dan kalau you hantar dokumen yang dihantar tak lengkap, memang totally kena reject. Rugi tuan-tuan puan. Kalau tak reject, sebab kalau kena reject, sebab apa? Sebab ini adalah hak kita. Yeah, betul. Sebagai business owner yang memang setia membayar cukai, ini adalah hak kita untuk bantu business dalam survival mode. Dan bantuan ini adalah selama 3 bulan tuan-tuan puan. 3 bulan, bukannya sebulan. Memang rugi sangat. Sehingga 1,200 seorang staff. Bayanglah. Dah kira tadi, kalau 75 orang staff boleh sampai RM270,000 dana daripada kerajaan bagi. Ini bukan loan eh, bukan loan. Tak perlu moratorium, tak perlu tangguh apa-apa. Itu dapat solid untuk company. Ini dana nama dia. Baik, Cik Puan Mawar KHT nak hantar di mana? Di mana secara online, di laman web Perkeso. Cuma ada dokumen, ada 5 dokumen yang you kena hantar. Yes. Yang itu saya cerita dalam kelas detail apa dokumennya supaya you tak kena tindakan ataupun you tak, permohonan you tidak mendapat kelulusan supaya nak mengelakkan benda tu berlaku. Dan aplikasi adalah melalui online saja. Anda hanya perlu online, tak perlu beratur panjang. Cuma masalahnya ialah bila online, anda mungkin anda tak faham nak dokumen apa, apa syarat dia dan sebagainya. Ada tertulis, boleh baca tapi mungkin ada yang tak faham. Jadi sebab tu kami nak bantu tuan-tuan puan. Sebab tu siapa yang serius sahaja yang nak dibantu, boleh klik link di bawah. Dan yang yuran kita 2 je tu memang sangat-sangat minimum. Sangat-sangat minimum. Sebab apa? Sebab sekarang ni fokus kami adalah nak bantu business owner. Kalau tak percaya, siapa yang baru first time mungkin, tengok kami punya page nanti ni, live kami setiap hari kecuali setiap Sabtu hari. Sebab Sabtu kita ada kelas. Betul. Setiap hari pukul 11 pagi kami ada buat live. Untuk apa? Untuk tuan-tuan, tak dibayar pun kami. Betul. Sebab apa? Kita nak bantu. Kita nak bantu mereka yang serius nak dibantu. Dan dalam ni juga sebenarnya ada yang dah pernah join kelas kami. Boleh tak minta you all untuk komen sikit apa yang yang you dapat daripada kelas tu? Sebab that was interesting bila kita tahu benda tu dapat menyelesaikan masalah dan isu-isu yang berlaku. Soalan daripada Cik Puan Mawar tadi tu, dia kata ada pekerja 2 orang. Ya, tak kira tak pekerja you 2 orang. Ataupun betul, you sendiri nak apply pun boleh. Betul. Dengan syarat ikut peraturan dan menepati requirement yang ditetapkan. No, Cik Puan Surina Pison kata, join kelas pakai Aisyah akan dapat info lagi jelas. Boleh share sikit Cik Puan Surina ni daripada Langkawi ni kan? Dapat top fan lagi. Cuba bagi tahu apa bestnya lepas you dah join sesi online coaching. Apa yang telah menyelesaikan masalah you? Tuan Zikrifi Osman kata, terbaik. Terima kasih kerana sudi membantu. Alhamdulillah. Tuan Puan, kita kena faham. Kita kena faham satu situasi. Business owner, waktu ini, hanya kita-kita je yang faham. Hanya kita-kita sebagai business owner je yang faham betapa terkejutnya tengok sales kita boleh jatuh merudum. Ada yang mengadu kita sampai negatif. Sejuk. Sebab ada banyak hutang-hutang lain. Stok merosot. Stok, kalau stok tak rosak tak apa. Stok rosak macam makanan dan sebagainya. Betul. Macam ada yang pisang, macam-macam lah kan. Yang bisnes yang mengadu dengan kami, kami kesian. Sebab tu kita nak bantu sungguh-sungguh. Dan waktu ini tuan-tuan puan, kita kena cari orang yang boleh bantu kita. Waktu kita susah macam ni, tak ramai orang nak bantu kita. Ya, waktu inilah pakai HR betul-betul nak bantu tuan-tuan yang business owner, yang boss, yang majikan, yang tak tahu sebenarnya, alamak, kita stuck. Kadang-kadang kita jadi macam, dah hampir sebulan ni kan, macam stuck, macam, ya Allah, macam mana aku nak bayar gaji staff eh? Bagi je lah, dia orang berhenti, tak boleh. Jangan macam tu. Jangan macam tu, sebab kena ingat, kalau kita bantu tim kita saat ini, kan, waktu ini, nanti percayalah, waktu lepas COVID-19 nanti, tim kita akan bantu kita balik. Right. Percayalah. Right. Sebab orang ramai yang di luar sana, syarikat-syarikat besar pun ramai yang dah buang pekerja dia. Dan kita pula, company yang kecil-kecil, kita sayang pekerja, kita tolong. Dan dana dah ada, tuan-tuan. Dana dah ada. Gunakan. Jangan kita orang kata selfish, pentingkan diri sendiri. Kita kena ingat ya, staff kita, tim kita apa perlu makan. Dan kita tak tahu berapa ramai yang di bawah tanggungan dia dengan gaji 1,000 lebih tu mungkin. Betul. Mungkin dia tanggung mak ayah dia, beradik dia. Mungkin ada yang OKU. Mungkin anak isteri dia. Dan ramai lagi sebenarnya tuan-tuan puan. Sebab tu
saya percaya waktu ini business owner memang kena buat keputusan yang betul-betul bijak, yang betul-betul kita gunakan segala dana yang ada. Tujuannya satu, supaya kita dapat kekalkan pekerja untuk menangani masa isu ni, isu survival mode ni, isu COVID ni, sebab tak pernah berlaku. Dan masalah ini bukan di Malaysia saja, malah di seluruh dunia. Betul. Terima kasih kepada Cik Puan Surina Pison yang komen kat bawah tu. Ha. Terima kasih di atas komen yang membina. Dan tuan-tuan puan boleh tengok komen-komen tu. Apa yang kami share dalam kelas tu nanti adalah benda yang akan membantu selesaikan masalah anda. Daripada anda buang masa, klik sana, klik sini, tanya Encik Ada cakap tadi. Okay? Yes. Tak selesaikan masalah, lebih baik you betul-betul serius. That's why yang betul-betul serius saja, klik link dekat bawah untuk tim kami bantu. Ada soalan daripada Cik Puan, Tuan Muhammad Azwan Aziz ni. Dia kata, staff kontrak yang masih tak daftar KWSP, secara asas, generalnya saya boleh beritahu, dari segi kelayakan dia tak lepas. Dari segi kelayakan tak lepas. Cuma, kalau you join kelas, saya boleh terangkan, sebab dalam ceritanya ni, dia kata, you dah declare sejak 2015 dan sebagainya. Itu agak technical untuk saya terangkan. Saya perlu diagnose balik situasi syarikat anda. Boleh baru, dapatkan private coaching. Itu boleh dapatkan private coaching untuk lebih mudah faham apa yang layak dan apa yang tidak layak. Kita kat bawah. Lepas tu ni, Cik Puan Surina Pison beritahu apa? Kelas yang tak boring. Sentiasa update perkara baru. Lepas tu semua tim sangat membantu. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Puan Surina Pison. Dia pernah join kita punya kelas kan. Dia kata join kelas Pakai Isyak. Anda akan dapat jawapan lebih jelas. Ini adalah peserta. Ini adalah peserta online coaching kita sebelum ni. Terima kasih. Tuan Asmah Muhammad Roda kata, Sabtu ni, Alhamdulillah Sabtu ni akan join. Yes. Ajak juga rakan-rakan bisnes anda yang lain. Tuan Puan, yang ada ni sebab apa? Sebab harga sangat reasonable. Kami tak pernah bagi harga ni untuk kelas teknikal. Harga ini adalah sangat reasonable sebab kami faham tuan-puan dalam keadaan yang survive. Betul. Sebab sekarang ni, dan kami ni terpanggil untuk bantu tuan-puan. Korbankan masa kita setiap hari dan juga hari Sabtu ni fokus untuk bantu. Dan semua memang Q&A je kita jawab. Betul. Senang. Semua soalan berkaitan dengan staff. Bukan setakat so-so. KWSP, apa saja dana-dana. Malah kalau isu staff tak perform pun kita boleh bantu. InsyaAllah. Baik, betul. Kami bantu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman yang masih mungkin baru. Kami pernah bantu Telekong Siti Khadijah. Company Telekong Siti Khadijah. Kami pernah bantu. Itu adalah salah satu company yang kami boleh sebut nama sebab kami bantu. Dan antara yang lain, profil company kami yang lain adalah ada satu syarikat yang kita uruskan pekerjanya lebih 1,000 orang. Yeah. Ada satu syarikat ni pekerja lebih 800 orang. Ada. Dan 2 hari lepas kami baru coach satu company, staff dia 600 lebih. Ya. Yeah. Jadi dari segi profil kami, yang itu saya tak boleh cerita nama. Itu credibility kami. Maksudnya kami telah berjaya. Betul. Cuma kita tak sebut nama syarikat-syarikat tak boleh. Tu. Itu yes. Sebagai consultant, kami kena jaga. Rahsiakan. That's why kalau you betul-betul serius, macam puan, tadi puan apa yang dia kata, dia berminat untuk tahu tentang kelas berkaitan dengan private coaching. Yang itu boleh PM kepada tim kami. Nanti tim kami akan bagi detail supaya anda lebih jelas dan juga anda boleh dapatkan maklumat tentang kelas pada hari Sabtu ni. Cik Puan Saida tu ni, saya beritahu dia dah join kelas. Lepas tu dia nak update lagi. Yes. Kena tambahan sebab apa? Sebab kita ada buat package. Kalau 3 sesi berapa? Tanya tim kami. Satu Sabtu ni satu sesi sebab apa? Sebab sekarang ni kita akan sentiasa update you all. Sebab tu kita buat package pun. Harga package memang tak logik lah ya Allah. Memang murah sangat-sangat sebab apa? Sebab kita nak bantu sungguh-sungguh. Sebab kami tahu sepanjang COVID ni akan ada banyak update. Betul. Akan ada banyak update dan isu-isu teknikal. Dan kami ni, tim kami bekerja keras daripada rumah sampai tengah malam sampai pagi. Tim kita pernah sekali update sampai pukul 5.30 pagi pun pernah. Sebab apa? Nak bantu tuan-tuan dan puan. Rugi sangat kalau yang tak dapatkan bantuan sebab tak ada lagi syarikat dalam Malaysia ni yang bantu business owner, fokus bantu business owner untuk selesaikan isu-isu tentang tim, isu-isu macam mana nak dapatkan secara teknikal dana dan sebagainya. Alright. Right, untuk yang kita telah pun menghampiri ataupun kita pun dah sampai waktu yang Cik Puan Sharifah Zuraida, boleh klik link tim saya akan bantu. Jangan risau ya. Okey. Kemudian terima kasih kepada siapa, Tuan Faridah Salih, satu soalan lagi kita jawab Oh, ada lagi. Tadika baru beroperasi bulan 12 untuk pendaftaran tadika. SSM dah daftar bulan 9. Kami belum sempat daftar perkesok. Adakah kami layak? Yang itu saya jawab di kelas boleh tak? Sebab dia agak teknikal untuk you faham. Yes. Ada beberapa konsep yang you kena faham dulu then baru you boleh bertindak. Betul. Contohnya macam solat. Kalau you nak solat, you kena tahu information kenapa nak kena solat, apa kenapa dia wajib. Yes. Apa yang perkara you perlu buat. Then bila dah ready nak solat, dah cukup alatan semua,
baru you boleh buat. Sebab tu untuk itu agak technical untuk saya terangkan kat sini. Betul. Basically perniagaan kalau menepati syarat-syarat yang saya akan terangkan dalam kelas nanti tu, insya-Allah you boleh apply. Yes. Insya-Allah tidak ada masalah. That's why kalau you betul-betul serius, klik link dekat bawah untuk tim saya bantu detailkan mengenai kelas tersebut. Tuan-puan, waktu ini adalah waktu fasa kita survival mode. Saya ulang lagi sekali, siapa yang ada ni dapat poin tambahan untuk hari ini. Saya nak bagi tahu pada anda, tuan-tuan puan, sebagai business owner, kita kena tengok balik akaun kita, berapa lama kita boleh survive. Ya, berapa lama yang kita boleh survive satu benda. Satu lagi ialah kita kaji semula berapa banyak sale yang kita boleh dapat untuk dalam fasa survival mode. Adakah anda punya kedudukan kewangan sekarang ni cukup untuk 3 bulan saja survive, ataupun 6 bulan, ataupun setahun? Jadi tuan-puan kena betul-betul muasabah balik, tengok balik dan buat strategi baru supaya bisnes kita semua ni, tuan-puan punya bisnes ni, selamat dan boleh survive. Dan percayalah, mana-mana syarikat yang berjaya untuk melepasi fasa survival ni, untuk berhadapan dengan fasa survival mode ni dengan bagus, dengan baik, dengan tenang, insya-Allah tuan punya bisnes, tuan puan punya bisnes, kita punya bisnes akan terus lebih berkembang dan meningkat selepas selesai isu COVID ni, insya-Allah. Right, terima kasih kepada Tuan Najib Kamal. Beliau adalah salah seorang peserta sebelum ni. Boleh tengok komen yuran yang sedikit untuk online coaching di Pakai Aisyah dapat menyelamatkan beribu-ribu kos company anda. Setuju. Terima kasih Tuan Najib, komen yang bagus juga. Dan kalau saya share lah cerita tentang you boleh dapat bawa banyak ni, tak berbaloi pun kelas tu sebenarnya untuk you bayar dengan jumlah tu. Patut you kena bayar mahal lagi. Rendah sangat. Cuma tujuan kami adalah untuk kami bantu business owner supaya you faham ada banyak benda you boleh dapat, ada banyak benda you boleh dapat manfaat. Yang paling penting sekali ialah you boleh dapat untuk company you ada, untuk pekerja you ada, untuk survival business you pun ada. Betul. That's why sangat penting untuk you. Kalau serius, tolong klik. Last sekali lah, last. Kalau orang menoreh kebun, orang bagi dua tak ada. Yang ni di luar lah. Tapi ada bantuan lain juga yang ada you boleh cari. Tengok. Kalau kerja workshop, layak ke dapatkan bantuan PKS ini? Ya, betul. Pekerja workshop pun layak dengan syarat you mematuhi peraturan dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Betul. Tuan-tuan, kita telah pun menjangkau hampir sejam kita live. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, kesimpulan yang saya boleh berikan ialah ambil peluang ini. Betul. Tolong ambil peluang ini. You yang betul-betul serius, klik link dekat bawah untuk tim saya bantu. Betul. Okay, Puan Salwa, ada apa-apa lagi yang kita nak tambah? Saya rasa sebagai business owner, sangatlah kena bertindak dengan bijak sekarang. Sebab apa? Sebab fasa survival mode ni tidak pernah berlaku dan ialah tempat yang sangat-sangat hebat untuk kita sebagai business owner. Tetapi jangan menyerahkanlah. Inilah masanya peluang ini kita grab. Ya, orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa mencari peluang dan menggunakan peluang tu dengan baik untuk kita survive dalam waktu sekarang ini. Percayalah, kita semua mengalami perasaan yang sama, tetapi dapatkan circle yang positif, dapatkan dana yang ada ni, suntikan-suntikan yang positif termasuk dalam akaun anda. Sebab apa? Sebab kalau tak dapat, memang kita dalam tim yang rugi. Dan seperti biasa tuan-tuan dan puan, kita akan akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita tak tahu di kalangan 170 orang yang bersama kita ni, yang Allah angkat doa je makbul, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya di kalangan 170 orang yang mengikuti sesi live ini, mereka ini ada kesulitan dalam hidup mereka, ya Allah. Mereka ini ada cabaran dalam hidup mereka, ya Allah. Mereka ini ada kekangan dalam hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, kau angkatkanlah masalah kami semua, ya Allah. Dan kau permudahkanlah urusan kami selepas ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, COVID-19 ini telah mengganggu bukan sahaja seluruh Malaysia, tetapi seluruh dunia, ya Allah. Sesungguhnya engkau, ya Allah, yang menurunkan penyakit, dan engkau juga yang maha berkuasa untuk mengangkat dan menghilangkan penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah, ya Allah, urusan kami. Sekiranya ada di kalangan kami yang sakit COVID-19 ni, kau sembuhkanlah, ya Allah. Kalau ada yang tidak terkena dengan COVID-19 ini, kau lindungilah kami, ya Allah. Dan sekiranya
ada manfaat dan kebaikan daripadanya. Kau berikan ya Allah kepada semua pengikut dan yang mengikuti sesi live ini. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mengaku bahawa apa yang berlaku ini mungkin atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Atas maksiat dan kelalaian kami selama ini. Amin. Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan kau berikan petunjuk kepada kami untuk kami survive, sebab kami ada keluarga, kami ada anak-anak, kami ada pekerja-pekerja, kami ada tim kami ya Allah, kami ada kedua ibu bapa, kami ada masyarakat, kami ada tanggungjawab yang lebih besar ya Allah untuk memberi manfaat kepada insan-insan yang lain. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan juga ya Allah di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan, setiap kali habis sesi kami akan, kita akan sama-sama berdoa, sebab kita tak tahu di kalangan sahabat-sahabat kita ni mungkin Allah angkat doanya. Betul. Mudah-mudahan akan dapat menyelesaikan masalah dan kesulitan yang berlaku. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan. Dan ada yang tanya, tagline kami ialah HR Jantung Business. HR Jantung Business ni maksudnya ialah tanpa pekerja, tanpa tim, bisnes kita takkan ke mana. Tuan-tuan puan, kalau kita nak berjaya, kita boleh berjaya seorang-seorang. Tetapi kalau kita nak bisnes kita pergi lebih jauh, 10, 20 tahun akan datang, kita perlukan tim yang betul-betul mengangkat, membantu kita dalam bisnes kita. Baik, jumpa lagi dalam sesi live esok insyaAllah. Yang betul-betul serius, klik link dekat bawah, sebab mungkin ini adalah peluang untuk anda ubah ataupun anda dapatkan bantuan. Saya faham masing-masing ada cabaran, that's why kami sediakan ruang untuk kami bantu anda dengan lebih serius. Jumpa lagi dalam sesi live esok. Yang terbaik untuk anda, ingat bahawa HR adalah merupakan jantung business, kepada bisnes anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.